Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Nuansa Fakta Dunia dimanapun kalian berada. Suka lihat marka jalan, tanda panah di jalan tol? Tahukah kalian, ternyata ini fungsinya. Marka jalan adalah tanda atau garis pada permukaan jalan yang bertujuan untuk memberikan petunjuk, informasi, atau peringatan kepada pengemudi. Ada beberapa jenis marka jalan, termasuk marka pembatas, marka perlintasan, dan marka arah. Fungsi utamanya adalah meningkatkan keamanan lalu lintas dan memberikan panduan bagi pengguna jalan. Marka jalan dapat berupa cat berpigmen atau material reflektif agar mudah terlihat pada malam hari. Ketika berkendara di jalan tol, pernahkah kamu melihat marka berbentuk segitiga atau tanda panah yang cukup banyak berbaris rapi? Ternyata marka ini memiliki maksud dan fungsi yang sangat penting bagi pengendara. Bila di video game balap mobil, tanda marka semacam ini identik dengan penambah kecepatan atau speed booster. Namun di dunia nyata, ternyata marka ini memiliki arti dan fungsi lain. Melansir dari laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, Kementerian PUPR, marka jalan tanda panah itu disebut Speed Reducer. Seperti namanya, marka ini berfungsi untuk mengingatkan pengendara agar mengurangi kecepatan di jalan tol. Marka Speed Reducer merupakan marka keselamatan yang berfungsi sebagai ilusi mata efek visual, agar para pengguna jalan dapat mengurangi kecepatan kendaraan dan lebih berhati-hati dalam berkendara untuk menekan terjadinya angka kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Marka Speed Reducer terbagi menjadi dua jenis marka, yakni Dragon Teeth dan marka Chevron. Meski ada perbedaan bentuk, kedua jenis marka ini sama-sama bisa memberikan efek visual kepada pengguna jalan untuk mengurangi kecepatan kendaraannya. Sejauh ini marka Speed Reducer sudah terpasang di beberapa jalan tol Indonesia seperti Jalan Tol Cipali, Jalan Tol Semarang, Solo, Jalan Tol Tangerang, Merak. Jadi buat kamu yang menemui marka ini saat melintas di jalan tol, segera kurangi kecepatan sesuai aturan lalu lintas yang ada ya. Jangan malah menambah kecepatan seperti di dalam video game balap mobil, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan sewaktu berkendara. Tetap fokus dan berhati-hati dalam berkendara dan selalu memperhatikan dan mentaati rambu-rambu lalu lintas. Marka jalan, seni visual di aspal, bukan hanya garis dan warna. Mereka adalah pemandu tak terucap, memberi petunjuk dan menyulap jalan menjadi narasi. Ada tarian marka garis tengah, melodi marka batas tepi, dan ritme marka zebra yang memikat pengendara. Dalam keheningan jalanan, marka jalan adalah penulis cerita tak terlihat yang mengajak kita menari di atas aspal yang penuh arti. Pastikan selalu mematuhi aturan lalu lintas dan menghargai marka jalan untuk keselamatan bersama. Tetaplah berhati-hati dalam berkendara, sayangi keluarga Anda. Semoga informasi yang Neng berikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen. Agar Neng lebih bersemangat memberikan informasi dan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya, channel yang membahas tentang fakta-fakta dan pembahasan di berbagai belahan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.